Halo sobat sekalian, sekarang saya sedang berada di Semarang, ingin menuju ke Jakarta. Saat ini saya di agen bis Sartika. Di sini juga banyak orang-orang ya untuk menunggu bis yang mau ke Jakarta. Saya juga udah punya tiket. Tiket ini harganya 245. Menurut petugas agen bis, bis itu nanti datang dari Jepara yang akan menuju Jakarta. Ini kelihatannya bisnya sudah tiba sesuai dengan nomor yang ada di tiket. Sartika kelihatan wah banget, terlihat dari lampu yang warna-warni gemerlap dan monitor di dua sisi kiri dan kanan. Bus Sartika ini juga cukup eksklusif dengan model single bangku, mana satu dengan yang lainnya tidak berdampingan. Di depan bangku kita juga disediakan snack dan air mineral, juga tambahan selimut tebal. Inilah sobat tempat istirahat ya bis-bis Sartika yang menuju ke Jakarta, baik itu dari Jepara, Semarang dan daerah Jawa Tengah lainnya. Ini di restoran ini dan tempatnya juga cukup luas karena hampir seluruh bis Sartika ini berhenti di restoran ini. Sartika yang parkir di rumah makan, semuanya menunggu para penumpang makan. Jadi punya kesempatan makan sekitar setengah jam kita. Nah, sebelum makan kita harus menunjukkan tiket kepada petugas di restoran untuk disobek sebagai tanda bukti kalau kita sudah makan. Inilah ruang restoran para penumpang bus Sartika di rumah makan Bukit Indah. Ini bis yang sudah selesai istirahat, dia kembali melanjutkan perjalanan
Nusantara, ada bis juga yang mau masuk ke restoran ini.